Suara ledakan disertai percikan api berasal dari kabel listrik bawah tanah yang terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Api sempat mengecil, namun tiba-tiba percikan api membesar. Asap pekat membumbung tinggi dan sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ, aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada, tiba-tiba nyala? Mungkin air kali. Begitu ya, Pak? Ya? Strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, dia beradu. Mungkin kemakan itu juga, kita nggak tahu kan. Ya kan begitu kan, soalnya kabel itu begini. Api berhasil padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran akibat kabel yang terkena air akibat pelindung kabel rusak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.